Aksi pencurian sepeda motor di Ciledug kembali terjadi. Kali ini adalah sepeda motor klasik yang dimiliki Bapak Ketut Winade hilang diambil pencuri. Kejadian ini terjadi setelah korban pulang berbelanja dari pasar sekitar pukul 4:30 pagi. Menurut dari hasil rekaman CCTV, pelaku menggunakan sweater berwarna putih. Dan sebelum melakukan aksinya, pelaku sempat melihat keadaan sekitar lalu berhasil membawa kabur motor dengan cara didorong. Dari kejadian ini, korban sudah melaporkan ke pihak berwajib untuk ditelusuri lebih lanjut. Kejadiannya itu, saya pulang dari pasar itu 4:30 pulang, masuk, motor masih ada. Paginya begitu saya mau kirim barang, saya keluar motor kok nggak ada. Saya bilang mana saya, deh. Motor pindah enggak? Oh enggak, turun cepat, bentar. Anak saya kesana nyarinya. Saya enggak ketemu. Jadi, pencurinya itu saya lihat sama CCTV sebelah pakai Twitter. Itu kejadiannya 5:00 kira-kira kurang seperempat deh. Jadi dia mantu saya juga karena biasanya saya kunci itu motor, tapi tumben nggak saya kunci. Jadi sangat rasa kehilangan lah motor kesayangan ada. Pencurinya berapa orang, Pak? Hah? Pencurinya berapa orang? Sementara yang kelihatan di CCTV cuma satu orang. Satu orang. Iya. Jadi kelihatannya sih karena motor agak kempes ban belakang, mungkin agak berat dituntun ya. Dia maunya nyari yang ke bawah aja. Jadi saya belum nanya, soalnya juga di CCTV juga belum saya tanya. Dari Tangerang, Banten, Afdal Rafid Ramadan, Ipung Mifianda, Tribrata TV, melaporkan.